Dalam memperingati Hari Kanker Sedunia, Yayasan Kanker Indonesia menggelar pemeriksaan fungsi paru gratis di area Car Free Day pada hari Minggu lalu. Berikut liputannya. Memperingati Hari Kanker Sedunia yang jatuh setiap tanggal 4 Februari, Yayasan Kanker Indonesia YKI bersama dengan Perhimpunan Dokter Paru Rumah Sakit Persahabatan Jakarta menggelar cek fungsi paru gratis di area Car Free Day Jakarta pada 14 Februari lalu. Pemeriksaan ini dilakukan untuk mencegah penyakit paru kronik dan mendeteksi kemungkinan terjangkit kanker paru. Menurut Ketua Yayasan Kanker Indonesia, Silvia Hari Purnomo, warga Jakarta sehari-harinya terpapar asap rokok, sehingga perlu untuk memeriksakan kesehatan paru-parunya. Pada tahun 2012, International Agency for Research on Cancer mencatat sedikitnya terdapat 29.000 kasus kanker paru yang terjadi di Indonesia. Jumlah ini pun bertambah setiap tahunnya. Kami lihat bahwa dari tahun ke tahun jumlah penderita kanker paru itu meningkat, terutama wanita. Pada beberapa tahun yang lalu jumlah penderita kanker paru wanita itu masih sedikit, tapi kelihatannya sekarang meningkat ya, meningkat agak tajam. Justru itu kami memasyarakatkan pemeriksaan kesehatan paru, tentunya untuk mendorong masyarakat untuk intinya supaya berhenti merokok. Selain mengadakan pemeriksaan fungsi paru, Perhimpunan Dokter Paru Rumah Sakit Persahabatan juga membuka konsultasi bagi perokok yang ingin berhenti merokok. Hal ini diperuntukkan untuk menekan angka pengidap kanker paru di Indonesia. Menurut data penelitian Organisasi Kesehatan Dunia WHO, pada tahun 2008 Indonesia menempati posisi ketiga sebagai negara dengan jumlah perokok terbesar di dunia sebanyak 65 juta perokok setelah Tiongkok dan India. Tahun 2015 kita punya data, punya penderita kanker paru baru itu 251, hanya di Persahabatan. Ya. Kalau di secara global diperhitungkan ada sekitar 16 orang di antara 10.000 penduduk Indonesia itu akan menderita kanker paru. Dari hasilnya itu sih disampaikan itu masih dalam batas yang normal ya, belum ada penyumbatan di fungsi paru. Tapi lama-kelamaan kalau perilaku merokok itu tetap aktif, ya pasti dia akan terganggu dengan sendirinya. Sangat-sangat ingin berhenti merokok, cuman kadang lingkungan yang sangat mempengaruhi kita kan, misalnya ikut kumpul sama teman sejawat atau teman lainnya itu sebenarnya lingkungan sebenarnya yang sangat berpengaruh gitu loh. Dengan memberikan edukasi serta motivasi kepada para perokok, diharapkan angka pertumbuhan kanker paru dan penyakit paru kronis di Indonesia menurun dan melahirkan generasi Indonesia yang sehat. Wode Rizki, Topan Iskandar, DITV. Yang mengajak warga Jakarta untuk mencintai kotanya dengan aksi bersih-bersih, inilah yang dilakukan oleh komunitas Aksi Jakarta Bersih. Seperti apa kegiatannya? Berikut liputannya. Bagi kelompok Aksi Jakarta Bersih, membersihkan lingkungan sekitar tak selalu harus dilakukan oleh petugas kebersihan. Dengan mengajak 1.250 anak-anak sekolah dari tingkat SD hingga SMA, Aksi Jakarta Bersih menyisir Jalan Tamrin yang setiap minggunya difungsikan sebagai area Car Free Day. Anak-anak ini terlihat antusias saat berkeliling dan mengumpulkan sampah di sepanjang Jalan Tamrin, Jakarta. Mengajak anak-anak terlibat dalam aksi bersih-bersih ini bukan tanpa alasan. Menurut Ketua Aksi Jakarta Bersih Isman Nurahim, dengan melibatkan anak-anak dalam aksi kebersihan berarti telah menanamkan rasa cinta lingkungan sejak dini. Kenapa saya ajak yang masih usia belia, mereka akan tertanam tentang kebersihan di jiwa, di hatinya, dan mereka berani menegur orang dewasa kalau melihat orang dewasa buang sampah sembarangan. Kalau yang negur seusia kami, seusia kita-kita, dia biasanya marah, cemberut. Tapi kalau yang negur usia seperti ini, dia, oh ya, senyum. Terbentuk sejak tahun 2013, Aksi Jakarta Bersih rutin menggelar aksi pungut sampah di area Car Free Day dan juga mengadakan edukasi ke sekolah-sekolah dasar hingga menengah atas di Jakarta. Selain untuk meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap kebersihan lingkungan, AJB pun mengajak masyarakat untuk mengolah sampah organik maupun anorganik agar dapat dimanfaatkan kembali. Kita belajar mulai memilah sampah. Okay. Setelah itu kita juga memberikan
arahan atau agar warga tidak membuang sampah sembarangan. Itu aja simpel sebetulnya. Alhamdulillah sudah banyak perubahan. Karena saya nggak mau juga kota saya ini kelihatan kotor. Saya mau ikut mengikuti aksi Jakarta Bersih untuk membersihkan kota Jakarta. Mudah-mudahan semua anak Jakarta, bapak-bapak, ibu-ibu semuanya menyadari bahwa kota Jakarta ini kan kota kita. Kita harus menjaganya untuk kesadaran kita sendiri itu. Ya. Aksi Jakarta Bersih ini pun mendapat dukungan dari Wali Kota Jakarta Pusat, Manggar Pardede. Menurutnya, kemunculan komunitas yang menggalakkan aksi kebersihan dapat membantu mengurangi permasalahan sampah di Jakarta. Jadi komunitas kebersihan ini, komunitas aksi Jakarta Bersih ini sangat-sangat besar pengaruhnya di dalam rangka mensosialisasikan bahwa sampah itu adalah bernilai ekonomi. Itu yang penting dulu. Ya, sehingga orang terangsang untuk mengelola sampah. Dipilah mulai dari rumah, kemudian dari rumah masuk ke tempat sampah sudah terpilah, itu akan lebih bagus. Sehingga kita harapkan nantinya bisa zero waste. Jadi betul-betul sampah itu bisa tergunakan dengan baiknya. Sampah sembarangan. Wode Rizki, Topan Iskandar, Dai TV. Keberadaan anggar di Indonesia sudah berkembang sejak tahun 1951, namun hingga kini belum menunjukkan prestasi yang signifikan. Seperti apa nasibnya kini? Ini dia liputan untuk Anda. Olahraga duel pedang, atau biasa disebut anggar, merupakan salah satu cabang olahraga seni bela diri. Anggar adalah seni budaya olahraga ketangkasan dengan senjata yang menekankan pada teknik kemampuan seperti memotong, menusuk, menangkis senjata lawan dengan menggunakan keterampilan dalam memanfaatkan kelincahan tangan. Sebagai salah satu cabang olahraga yang dilombakan pada Olimpiade. Ya pemirsa, sekian perjumpaan kita hari ini. Saksikan terus Hal Indonesia dari Senin hingga Jumat di waktu yang sama. Ya, jangan lupa follow Twitter kami di @daya_tv dan @haloindodaya_tv. Akhir kata, saya Astia Dika. Dan saya Raden Madlias mewakili seluruh kru yang bertugas. Pamit undur diri, sampai jumpa dan selamat beraktivitas.